Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Virgo, selamat datang di channelku Virgo Februari awal. Minggu pertama untuk Virgo Februari 2021. Teman-teman, saya bacakan dalam love reading di sini energi yang kita tarik, energi Virgo secara umum. Jadi sesuaikan dengan kondisimu. Saya berharap ada cerita kamu yang terbaca di sini. Ada energi kamu yang terbaca di sini, jadi Virgo sesuaikan ya, karena mungkin tidak bisa resonate dengan semua karena bacaan umum. Virgo Februari minggu pertama. The Devil yang reverse dan Wheel of Fortune reverse ini dalam percintaan. Virgo, The Devil yang reverse ini bagus sebenarnya artinya. Ya, karena di sini ada kesadaran untuk mengambil alih dirimu, untuk kembali mengendalikan dirimu, ya. Karena saya melihat ada Wheel of Fortune reverse, ya. Mungkin di sini kamu melewati beberapa hal, beberapa masalah yang di sini Wheel of Fortune reverse, ya. Ada keberuntungan yang terlepas, ada keberuntungan yang tertunda. Sehingga di sini ada gambaran kamu mulai ingin mengendalikan diri kamu, mengambil alih dirimu. Kenapa kata-kata ini? Ya, karena saat the devil berdiri, itu kita dikendalikan oleh nafsu kita, ya. Sehingga the devil yang reverse ini mengindikasikan ada kesadaran kamu mengambil alih dirimu. Kamu tidak mau dikendalikan oleh nafsumu. Kamu ingin meluruskan langkahmu di sini, memperbaiki, merubah apapun itu. Ya. Kalau dalam energi percintaan, mungkin the devil kita di sini melekat ya, terikat pada suatu hal. Mungkin adiksi ya, adiksi mungkin. Kalau the devil ini energinya kalau dalam percintaan mungkin seks bebas ada ya. Energi yang di sini lebih kepada gelora, lebih kepada nafsu daripada rasa cinta. Ada di sini, kamu mulai menyadari itu. Kamu ingin menarik diri dari situasi itu, ingin memperbaiki langkah. Ada gambaran begitu ya. Ayo kita lihat dulu. Virgo, karena Wheel of Fortune yang reverse, jadi kamu menyadari ini ya. Karena ada keberuntungan-keberuntungan yang tertunda, yang terlepas dari kamu, kamu mulai menyadari ini. Dan inilah saatnya kesadaran dimulai. Wow, itu dia ya, the sun. Ada bear. Wah, perubahan ini bagus ya, teman-teman. Gemini. No, Virgo ya. Teman-teman berpatokan di penanda. Wah, ini kacau ini. Kalau saya udah serius ya begitu. Oke. Virgo. Jadi ada kesadaran untuk mengendalikan diri, untuk di sini kamu kembali pada stabilitas kamu, pada kenyamanan kamu, rasa aman kamu, rasa damai. Baik, wah bagus ya, bagus energinya. Virgo ini bagus. Mice, Seed dan Moon, ada Coffin. Wow, ini keren. Kartu-kartunya serem, tapi ini ceritanya bagus. Ayo saya bacakan ya. Ini ada cerita kehilangan. Mice, ada perasaan kehilangan di sini yang menggerogoti kamu. Ya, Mice ini tentang kegelisahan. Kamu ingin memutuskan itu dari diri kamu. Ya. Memutuskan itu dari batin kamu. Dan Coffin, ini energi dari kamu yang mulai melepaskan apapun yang menghambat kamu, ya. Kamu melepaskan itu, membuat keputusan, mengambil tindakan, itu bagus. Baik, ya. Jadi ceritanya berawal dari suatu hal yang di sini apa saya bilang nyakitin ya, nyakitin kamu tersadar. Ada keberuntungan yang terlepas dari kamu. Kamu tersadar dan kamu ingin memutuskan itu semua. Ya, kamu ingin bergerak lagi, sip. Kamu ingin bergeser ke tempat yang di sini stok.
yang katanya lebih baik. Wah, ini bagus. Ini bagus energinya Virgo. Energimu Februari, Virgo, Februari awal. Sebentar, teman-teman. Saya duduk nyaman dulu, cari posisi yang enak ya. Virgo, Februari minggu pertama, energimu desan. Desan ini sukacita, desan ini kesuksesan, clarity, kejelasan, apapun yang baik di sini, ya. Desan di sini biasanya memberikan vitalitas yang cukup untuk kamu bergerak. Apalagi dalam karir ini bagus sebenarnya energi dari desan ya. Baik. Virgo, beberapa waktu ini ada energi-energi yang saya lihat cross di dalam dirimu. Beban, tekanan, penderitaan. Karena apa itu terjadi ya? Ketidakjelasan, kalut, ini awan hitam ya. Kalut, kacau, keadaan dirimu kacau saya lihat di dalam energi percintaan. Ya? Karena apa? Mungkin hubungan yang sangat toksik dengan seseorang. Energi orang ini adalah snake. Ya, snake sama bear itu kalau udah gandeng dia, ini energi yang toksik kalau dalam percintaan. Sehingga yang kamu rasakan adalah beban dan penderitaan. Ada ketidakjelasan yang saya lihat dengan orang ini. Ada suatu hal yang di sini ambigu, ya, enggak jelas. Sebagian mungkin terhubung dengan orang-orang yang telah berumah tangga. Sehingga ada energi yang di sini bikin happy tapi nyakitin juga. Bikin happy tapi energinya di sini muter-muter jalan di tempat. Ya. Tidak tahu arah tujuannya kemana kalau kita berhubungan dengan orang yang telah berumah tangga. Mungkin kamu yang telah berumah tangga, Virgo. Mungkin dia pasanganmu, ya, apalagi kalau kamu lajang sayang sekali, itu cerita yang enggak jelas, ya. Kalau jelas juga nanti kalau berhubungan dengan orang yang berumah tangga ya jelas kamu dijadikan orang ketiga, orang kedua, ketiga, keberapa nggak tahu, ya. Baik Virgo, ya. Februari saya lihat ada energi yang mulai bergeser. Jadi teman-teman ini clouds ya, awannya ada hitam, ada yang terang, ya. Awan di sini suatu hal yang nggak jelas, suatu hal yang ambigu itu awan hitam ya. Ketika tersibak itu di belakangnya ada matahari ya. Jadi di sini ada gambaran kamu kembali bergerak, sip. Ya. Kamu kembali bergerak karena di sini awan hitam sudah ada mataharinya, awannya tersibak jadinya ceritanya seperti itu. Ada kejelasan yang kamu rasakan di sini. Ada kesadaran yang bisa kamu rasakan sehingga ada energi ingin memperbaiki semua ini. Ya. Ada energi yang di sini kamu menginginkan kejelasan. Kamu inginkan stabilitas. Oke, ini beberapa kisah ada cinta LDR saya lihat ada. Ya, kamu bergerak lagi di sini intinya bagus ya. Kamu membuat keputusan untuk memutuskan untuk mengakhiri apapun di sini yang bikin kamu tertekan, apapun yang di sini membuat kamu menderita, ya. Kamu ingin melepaskan itu. Kamu ingin meninggalkan itu. Tuh, kafin ya, kamu ingin melepaskan itu. Oke, perjuangan dan saya lihat ya ada matahari di sini, mulai ada clarity di sini, mulai ada kejelasan dan energi akhir kartu kamu di sini stop. Ya. Kamu berjuang di sini saya lihat Fox, walaupun sesekali kamu masih menoleh ke belakang ya terhadap cerita-cerita kamu yang ada bebannya di sini, tapi di sini kamu bergerak, kamu sadar betapa kamu selama ini menenggelamkan diri kamu dalam situasi yang nyakitin kamu sendiri, sehingga di sini ada kesadaran. Teman-teman Virgo. Jadi kalau energi dari pasangan saya lihat di sini, ya, saya melihat ada cerita yang pertama di sini kamu menjalin hubungan toksik ya dari orang yang di sini sangat menekan, orang yang beracun, orang yang membebani kamu. Dan nanti di sini ada dua energi dekat dengan kamu di sini, ada satu energi yang mendekat ke kamu
yang memberikan kamu rasa nyaman, rasa damai, rasa happy lah. Tapi hati-hati, energinya fox di sini, ya. Energi fox, fox ini tidak harus nakal, teman-teman ya. Fox ini bisa jadi orang ini telah berumah tangga. Oke, intinya berhati-hati terhadap siapapun ya. Saya melihat ini akan ada yang mendekat ke kamu, energi orang ini fox, ya. Siapapun mereka yang datang ya, semua tergantung kita. Oke, Virgo. Terkendali, tetap sadar ya. Jangan baru bertemu tiba-tiba menyerahkan hati, no, nanti sakit lagi ya. Mengalir aja, mengalir, ikuti, kenali dia dulu baik-baik. Oke. Baik. Virgo. Berapa menit? 10 menit. Ayo kita lihat beberapa kartu dari tarot untuk Virgo, Februari minggu pertama. Virgo, Februari minggu pertama. Ada Knight of Pentacles. Ada The Devil. Haha. Ada Two of Cups. Aha. Lihatlah. Ada The Sun. Matahari ya, udah dua kali ini keluar. Ada Three of Cups. Hati-hati dengan cinta segitiga ya. Dan ada Six of Pentacles. Melepaskan, ada rasa kehilangan di sini ya. Ada perasaan-perasaan kehilangan juga saya lihat. Virgo, berhati-hati dengan cinta segitiga ya. Ini dekat dengan The Devil, gelora hasrat nafsu, matahari sukacita. Teman-teman, di sini juga seperti saya katakan fox ya. Ada energi di sini kamu bergerak, bergeser, berubah, tapi sesekali melihat ke belakang. Karena apa? Karena di sini ada Six of Cup. Masih ada kenangan, memori yang masih membuat kamu untuk menoleh ke belakang. Tapi pada dasarnya di sini kamu memilih. Oke, Virgo, kita sambung, videoku putus. Baterainya low ya. Jadi Virgo ya, sesekali menoleh ke belakang. Tapi pada dasarnya kamu bergerak maju ya. Ini baik gambarannya, tetapi ada pesan-pesan juga di sini. Hati-hati bagi yang telah berumah tangga, hati-hati di sini terlibat cinta segitiga atau kamu lajang ya. Mungkin dia yang telah berumah tangga. Intinya berhati-hati. Kendalikan diri. Oke, The Devil ya. Baik. The Devil ya. Kalau saya lihat The Devil kamu di sini, kamu ingin mengendalikan diri. Jadi berhati-hati energi dari luar. Ya, takutnya orang ini datang dengan obsesi, dengan adiksi yang di sini saya lihat off cup. Oke, baik Virgo. Energimu bagus Februari awal. Keinginan untuk merubah ya. Keinginan untuk mengendalikan diri. Baik. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Walaupun di sini Virgonya masih ya, masih melihat ke belakang. It's okay, kamu akan bisa bergerak maju. Virgo, saya harap ada cerita kamu yang terbaca di sini, ada energi kamu sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat, bisa membantu, memotivasi, menginspirasi, membuat kita lebih bijak memilih langkah ke depan. Teman-teman yang merasa ini bukan energi kamu, ambil yang baik dari sini atau lakukan personal reading atau coba melihat teman-teman reader yang lain ya, siapa tahu ada energimu yang tertarik yang terbaca di sana. Baik Virgo, mungkin ini saja. Saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih, Da Virgo.